bagaimana kalau aku tipu saja? Kemudian datanglah ibu ayam yang bernama Okta yang sedang mencari makanan. Pok 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 pok. Didengar sama si anak sis, ibu ayam, kesini, aku punya banyak makanan. Bisakah kamu menghitung, membantu aku untuk menghitung makananku? Kalau kamu bisa, nanti aku akan kasih kamu satu. Oh iya, bisa. Ibu ayam. Stop. Jangan lupa. Ibu ayam, tolong bantu aku menghitung makananku. Kalau kamu bisa, aku akan kasih kamu satu. Ambilah sendiri. Coba dihitung. Seketika, ketika ibu ayam bilang angka 5, apa yang terjadi? Ayam yang sangat lezat. Aku akan bawa pulang dan masak sup ayam istriku yang akan memasakannya. Aduh, ayam enak. Dan begitulah akhirnya si Anansi mendapatkan makanan selama berminggu-minggu sehingga keluarganya tidak kelaparan. Namun perutnya lapar lagi. Dan dia berpikir sangat keras. Ini siapa ya yang akan aku tipu? Jauh di seberang sana ada seekor tupai. Okta. Oh ya, silakan. Dia makananku sudah datang. Bagaimana kalau aku memanggilnya saja? Patupai, kesini mampirlah bersamaku. Aku punya banyak makanan. Aku akan membagikannya denganmu. Makanan? Kebetulan sekali aku belum makan dari kemarin. Aku? Iya, tunggu dulu. Segera melompat dan meluncur. Dan datanglah tupai Komang Putra. Kamu mau makananku? Tapi ada satu syaratnya. Kamu harus hitung dulu ada berapa makanan yang aku punya di sini. Coba dari mana? Satu, bilang dulu. Ketika Bapak Tupai bilang angka, dia segera pingsan. Mereka gak tahu aku tipu tadi ayam. Sekarang daging tupai aku bagikan sampai tupai. Senang sekali rasanya makan tupai selama seminggu-minggu. Namun lama-kelamaan makanan habis. Namun kali ini semua binatang mulai curiga. Kemana perginya ibu ayam yang katanya pergi mencari makan? Ada lagi yang bertanya, kemana perginya bapak tupai? Dia tidak pulang-pulang ke rumah. Aku tahu. Semua binatang sudah pada curiga. Ini dia. Dan ternyata salah satu binatang, si ibu angsa, sudah tahu si tupai yang suka menipu. Dia sedang berjalan-jalan melewati bapak Anansi. Dan bapak Anansi berkata, ibu angsa. Iya. Dapat makanan angsa. Angsanya dijadiin apa ya? Dijadiin sup angsa. Ibu angsa. Iya. Aku punya makanan. Apakah kamu mau meminta makananku? Oh iya, tentu saja. Aku suka makanan. Ada buah, ada. Ini semua enak sekali. Iya, kamu boleh meminta makananku. Asalkan
kamu bantu menghitung. Bantu hitung ya, bantu hitung. Si Anansi siap-siap untuk menipu si Ibu Angsa. Ibu Angsa berkata, satu, dua, tiga, empat, dan yang lagi satu, si pisang ada di depanmu, Anansi. Oh, kamu ini bukan begitu caranya ngitung. Coba ulangi lagi ngitung Ibu Angsa. Ibu Angsa mulai ngitung ulang. Satu, dua, tiga, empat, dan yang lagi satu, si pisang ada di depanmu, Anansi. Ah, Ibu Angsa ini kok bodoh sekali, nggak bisa ngitung, itu aja nggak bisa. Gimana aku ngitungnya? Satu, dua, tiga, empat, lima. Apa yang terjadi dengan Anansi? Anansi pun bingung. Selama si tahu. Kita jadi sate ah. Apakah dijadiin sate sama Ibu Angsa? Si Ibu Angsa sangat senang sekali karena dia tidak tertipu oleh tipuannya si Anansi. Dia pun membawa pulang semua buah, semua makanan yang enak-enak dibawa pulang. Dia punya makanan selama berminggu-minggu dengan anaknya makan lezat. Dan begitulah ceritanya Anansi yang akhirnya meninggal dunia. Pokoknya minggu ini kita tidak belajar. Enggak, tapi dulu di sini dulu lingkarannya kembali. Caranya kembali dulu kembali. Iya, sama-sama. Gimana? Halo, ready? Bagaimana perasaan kalian? Kalian tahu hari Senin, hari Selasa, hari Kamis, hari Jumat kita akan bermain full. Simon Sis, Kak Umi berkata yang itu. Besok pagi juga ada. Kabur nih. Kayaknya apa nih?
jemur Neng. Eh, stop dulu Neng. Di taman bermain yang di kelas 1 juga ada permainan. Namun, kalau taman bermain sudah 15 orang